subscribe ya. Awas hilang weh, awas. Halo, welcome to video Raja, dan inilah kemacetan yang terjadi. Setelah gue tadi beberapa kali memperlihatkan briefingnya, sempat nyala alarmnya tapi dimatiin lagi. Ya, jadi kode-kode lah, jadi peluit lah, peluit digital. Nah, ini sebenarnya kalau diakalin palang pintunya ditambah 3. Ini kan cuma 2. Palang ini nih yang lurus ini agak geser dikit, mepet palang. Ini tebang bikin perluasan, jadi nggak kayak gini nih macet mulu tuh. Nah, itu buat yang mau belok kiri. Ini kan lebarnya hanya setengah dari JPL Kampung Banjan ini. Tapi kayaknya tuh main amat sih, JPL ini sepi banget sih. Sempat ada wacana sempat ditutup permanen, tapi masih dapat timbangan untuk tutup permanen biar ada jalan pintasnya gimana. Tapi ternyata di sini JPL itu cuma satu sih yang resmi, yang satu-satunya jalan cuma di sini, masa ditutup. Dan ini sedikit ngalang-ngalangin ini, apa sih namanya nih, gue lupa, rambunya mestinya agak geser nih kayak gini nih, ini kayak rambu ini nih, ini agak digeser dikit. Kamu mau gak munduran dikit ya ngerekamnya deh. Oh, kalau kesana sih enggak macet. Ini nih, sini doang macetnya nih. Tuh. Gak kelihatan ya? Tuh.
di sini gue akan memperlakukan inilah kemacetan kritik. Oh ini udah mulai lancar nih. Tapi nanti bakal macet lagi kalau perlintasannya itu terjadi dua kali kereta melintas. Nah nih lo gue bakal kasih lihat nih. Kalau kesananya lancar, nggak kenapa-napa. Sana juga lancar. Tunggu. Macet lagi nih, pasti nih. Oh, kel dulu. Mantap, sadis. Ini doang tujuan Cikarang coy. Nah ini udah terkendali nih macetnya, nggak kayak tadi nih waktu pertama gue datang nih, gila macetnya kayak apa sih ini. Oke, cukup itu aja ya vlog di Pondok Jati. Thanks for watching. Wow, jalan lagi keretanya.